Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas dua cylinder head Futura. Yang satu cylinder head Futura karburator dan yang satu cylinder head Futura injection. Jadi ini sama-sama Futura, yang satu Futura karburator, yang satu Futura injection. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cylinder head Futura karburator. Jadi cylinder head Futura yang masih menggunakan karburator, dia model klepnya, templarnya segini. Jadi dia bedanya nanti kita lihat ya, ini dari penampakan templarnya, dari penampakan atasnya. Ini penampakan samping manifold. Ini tempatnya pompa. Futura karburator masih menggunakan klep 8 klep. Jadi dia menggunakan klepnya 8, jadi modelnya seperti begini. Masuk begini, klepnya 8. Ini Futura karburator klepnya 8 ya teman-teman. Jadi perbedaan yang jelas bisa dilihat pada klepnya sama tempat pompa bensinnya tadi. Terus ini dari klepnya seperti begini. Terus ini tempat manifold intake, tempatnya businya, jadi dia begini ya, mesti ada pangkonnya gini. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Nah, ini dia model delco, tempat delco, jadi dia modelnya ada palangnya gini, tempat rumah delconya. Ini delconya nanti masuk ke sini ya. Lalu yang dari arah sebaliknya, ini tempatnya gigi ya, tempatnya gigi. Jadi modelnya seperti ini teman-teman. Ini Futura karburator, jadi modelnya seperti begini ya. Jangan lupa kalau Futura karburator itu klepnya 8, itu yang jelas modelnya seperti begitu, klepnya 8. Businya ini tempat pompanya. Nah, ini tempat pistonnya, di tempat klepnya dia agak celong ke dalam. Nah, jadi ini cylinder head Futura yang masih menggunakan karburator. Jadi bentuknya seperti gini ya teman-teman.
sebentar lagi kita akan bahas yang Futura yang sudah menggunakan injection. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas cylinder head Futura, sama-sama Futuranya tapi sudah model injection. Jadi ini kebetulan kita punya headnya yang baru, Futura injection. Jadi dia modelnya seperti ini teman-teman ya, templarnya sudah enggak model kayak tadi, dia modelnya stelan, templarnya dibuat di tempatnya klepnya, modelnya ini stelan semua ya. Jadi dia modelnya begini, dia ini juga model stelan di dalam, jadi sudah model baru kalau yang injection. Nah, dia yang terutama yang kelihatan paling jelas ini pangkonnya seperti begini, ada pangkonnya. Ini tempat giginya ada sensornya, di noken asnya ada sensornya. Jadi kalau dia dari samping kelihatan seperti gini, untuk Futura injection dia ada sensornya begini, seperti palang gitu ya. Nah, jadi ini yang jelas, yang injection dia sensor injectionnya di sini ada sensornya. Ini manifold intake-nya, dan yang paling jelas, yang paling kelihatan, kalau Futura injection dia menggunakan 16 katup, 16 klep. Jadi dia tidak memakai 8 klep seperti Futura karburator, tapi Futura injection menggunakan 16 klep. Ya. Jadi dia klepnya seperti begini. Ini tempat businya di dalam. Kalau tadi Futura karburator businya di luar. Ini tempat businya di dalam. Ya, modelnya seperti gini, klepnya 8. Klepnya 16. Kalau karburator klepnya 8. Terus dari sisi sampingnya dia modelnya begini, yang masuk ke puli ya, ini masuk puli. Dia modelnya langsungan begini, jadi enggak model kayak seperti tadi. Ya, kalau ini lah yang jelas, yang kelihatan di manifold exhaustnya dia ada model kayak setupa begini. Ini untuk Futura injection. Jadi dia ada pangkonnya gini, ini ada pangkonnya lagi. Terus yang paling jelas dia modelnya setupa begini. Jadi modelnya setupa, terus ini ada kotak lagi untuk air, lubang air. Ini kelihatan beda banget antara Futura karburator dengan Futura injection. Ya. Jadi yang ini adalah cylinder head Futura injection. Jadi dia pakai 16 klep, dia pakai 16 klep, dia modelnya begini. Templarnya dia sudah model langsung, pakai stelan langsung seperti gini. Jadi dia modelnya begini, terus model manifoldnya dia menggunakan ada lubangnya, beda lubangnya, modelnya seperti stupa. Ini model cylinder head Suzuki Futura injection.
Ya, sekian pembahasan kita hari ini tentang dua macam silinder head Futura. Futura karburator yang masih menggunakan karburator dan menggunakan injection. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami, dan nantikan video-video kami tentang spare part otomotif selanjutnya. Terima kasih.